Berat badan Vena Melinda turun 6 kg karena depresi pasca alami KDRT mau makan tidak nafsu. Vena Melinda masih trauma setelah mengalami kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Sampai kini Mama Verel Bramasta masih berlarut dalam kesedihannya. Lantaran masih depresi, berat badan Vena turun sampai Rp 6 kg. Hal itu disampaikan langsung oleh sahabat Vena, Roro Fitria baru-baru ini. Roro mengatakan kalau sebelumnya berat badan Vena sempat turun 5 kg setelah kejadian KDRT. Namun kini Vena Melinda kehilangan 6 kg berat badannya. Konselor yang menangani Vena menyebut jika itu adalah dampak dari depresi yang diderita Mama Verel Bramasta itu. Beberapa hari yang lalu, Mbak Vena turun 5 kg, kata Roro Fitria dilansir dari kanal YouTube Cumi Cumi, Senin, tanggal 12 Februari tahun 2023. Tapi sekarang sudah turun 6 kg, sambungnya. Menurut Roro, kondisi Vena kini sangat memprihatinkan. Ia menyebut kalau korban KDRT memang membutuhkan waktu yang lama untuk melupakan sakit hatinya. Jadi sangat memprihatinkan karena korban KDRT itu sangat membekas, rasa sakit hatinya, jelasnya. Roro mengatakan Vena memang tidak nafsu untuk makan sehingga kehilangan berat badan sampai 6 kg. Mau makan pun tidak nafsu makan, sambungnya. Selain itu, konselor Vena menyebut jika Mama Verel itu sudah menjalani 5 kali terapi dalam 1 bulan terakhir. Meski masih mengalami trauma dan depresi, kini kondisi mental Vena Melinda sudah lebih baik dari sebelumnya. Vena Melinda menggelar pengajian di rumahnya di kawasan Jakarta pasca digugat cerai oleh Ferry Irawan. Dikatakan Roro Fitria bahwa Vena Melinda menggelar syukuran agar dirinya diberi kelancaran dalam menghadapi masalah yang ada. Ia dengan syukuran ini semoga diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan, sebut Roro Fitri. Roro Fitria berharap agar kedepannya Vena Melinda mendapatkan ketenangan hati setelah menggelar syukuran dan pengajian. Menurut Roro Fitria, Vena Melinda mengaku bersyukur karena sudah digugat cerai lebih dulu oleh Ferry Irawan. Malah bersyukur jadi nggak perlu repot-repot lagi Mbak Vena mengajukan gugatan, sebut Roro Fitria. Dikatakan Roro Fitria bahwa siapa saja yang mendaftarkan lebih dulu perceraian tersebut baginya tak ada masalah. Karena goalnya tetap sama yaitu berpisah secara baik-baik, jelas wanita yang akrab disapanya itu. Sebagai sahabat, dirinya hanya mendukung apa saja keputusan yang diambil oleh Vena Melinda. Sepanjang baku sayang, Vena tenang, bahagia, damai, dan bisa tersenyum lagi, bisa berkarya lagi baik di bidang politik maupun entertainment, Nyai sangat support, sebut Roro Fitria. Kasus KDRT yang menjerat Ferry Irawan kini memasuki babak baru. Ferry menggugat cerai Vena lantaran merasa martabatnya sebagai suami dihancurkan begitu saja. Namun pihak Vena sendiri bak tak mempedulikan pembelaan Ferry. Bahkan, diketahui Vena berniat melaporkan kasus KDRT ini ke Komnas Perempuan. Ia beralasan karena kasus KDRT bukanlah aib. Kalau ada waktu ayo sama-sama kita ke Komnas Perempuan, ujar Vena dalam tayangan YouTube Was-Was beberapa waktu yang lalu. KDRT itu bukan aib, tapi pidana, ungkapnya. Ia pun mengaku saat ini tengah berusaha menumbuhkan rasa kepercayaan diri. Saya masih dalam fase menumbuhkan kepercayaan diri lagi, ungkapnya. Rencananya, Vena akan mengunjungi Komnas Perempuan pada tanggal 14 Februari tahun 2023. Untuk itu, ia meminta dukungan agar bisa memperjuangkan dirinya. Sementara itu, Ferry sudah menggugat cerai Vena dengan alasan martabatnya dijatuhkan. Meski begitu, proses perceraian Ferry dengan Vena terancam molor. Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Taslimah, mencoba menjelaskan mengenai efek status Ferry terhadap proses perceraian tersebut. Taslimah mengatakan jika status tersangka yang disandang oleh Ferry bisa saja berpengaruh dalam sidang perceraiannya.
Hal tersebut berpengaruh dengan kehadiran Ferry nantinya saat proses persidangan sudah dimulai. Ungkapnya, sebelumnya, Vena Melinda sempat mengatakan bahwa selama tiga bukan tidak diberikan nafkah dari Ferry Irawan. Vena pun menyebut dirinya selalu berusaha mencarikan pekerjaan lebih untuk Ferry. Namun, baru-baru ini, Sunan Kalijaga mengatakan bahwa dirinya mempunyai bukti Ferry memberikan nafkah kepada Vena. Ia pun juga mengatakan nominal yang diberikan Ferry tidak kecil. Jumlahnya tidak kecil untuk suami yang bertanggung jawab kepada istri, ucap Sunan. Ia pun mengatakan Ferry selama ini selalu berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab untuk istri. Uang itu menggambarkan bentuk tanggung jawab suami kepada istri, jelasnya. Sunan Kalijaga mengaku terpaksa membongkar bukti nafkah Ferry Irawan untuk Vena Melinda karena disentil duluan. Ia geram dengan tingkah pengacara Vena Melinda, Hotman Paris yang menguak soal tudingan numpang hidup. Sebelumnya, saat ini, isu perpisahan antara Vena Melinda dan Ferry Irawan mencuat. Bahkan, Ferry telah duluan melakukan gugatan cerai kepada Vena. Pihak Ferry mengatakan gugatan cerai dilakukan karena Ferry merasa tidak ada harga diri lagi di mata Vena. Ferry menganggap Vena selalu memojokkan dirinya. Anak Vena Melinda pun merasa lega saat tahu Ferry dan Vena akan berpisah.